Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi syara'a 'alaina ijtihadi wal jihadi wal mujahadah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da alladhi sanna 'alaina bil ijtihadi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad soal arah ini di guru
apa ini? Allahumma sholli ala sayyidina yeah.
Ya mulanya jalan niku sing tukang obah nelayan sami kalih pangeran. Ujare kula jenengan urip niku wis saking jalan niku terus napa? Basic kula jenengan adalah keimanan yang kuat. Pondasi kehidupan kula jenengan adalah keimanan dan akidah yang mantap. Pondatos napa kemawon kula jenengan tidak boleh lepas dari yang namanya iman data. Iku jawab sekali. Pramila digambarkan dalam gagal kaya apa sih nang cara nek dalam dereng wae ketokne itu kecil tenjune kota kok ora kaya apa Petro ila nek dalam wae ketokne wi saged atus roji nek ayo kula ngeten iki kok kula dhewe iki ya iki proses santri santri iku kudu dibeke santri lan iki kok dikesane Allah niki iki dikesane Gusti Allah. Alhamdulillah di 2 minggu yang lalu masih dari tanah suci yang ketiga kali kumpul tahun ngaji sangat berkat kali. Semua kali jenengan. Jenengan kepingin umroh mengukur mungkin kali pulau gratis. Nanti cuma bayar 1.5 won. Kau jauh orang bodoh loh. Emang aku ramai yang dibayaran. Jadi insya Allah nanti awal September memberangkatkan juga alhamdulillah dapat 1 bis umroh. Dan sekarang umroh sudah gampang, sudah dekat dengan bisa mencium Hajar Aswad dan sebagainya. Pimpinannya musim Haji Akbar itu pasti ikut tutup. Ijin Ismail Hajar Aswad baru saja dukun nanti mau ngomong tentang ini pak, ini baru dari ngomong ini. Memang enten dah, pak Yai haji sih gratis. Orang ini apa jalan? Sama aja mau tidak lima haji ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini baru lagi. Melalui kita jadi Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu terkawal sebuah sainten yang ini kan sainten sekejauh cara bahasa ini sunan guna sainten itu di lakang wa mayyata tawakkal Saudara paham kan? Amin. Bapak Ibu, ini sinden.
Tegasnya apa? Tiang yang tawakal, insya Allah akan memberikan satu inspirasi dalam hidupnya, memiliki ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan tiga. Lalu saya bisa Allah, inna Allah mas, dibersamai Allah. Lalu dibersamai darah, darah membersamai sindir. Nah sindir itu ternyata nembaki di rumah sembarangan Bapak Ibu. Bapak kemarin telah pelecehan dan seperti ini beda Bapak coba tiga itu seorang ahli apa Bapak itu pelecehan itu Pak terus diganti itu ya diganti tukang parkir beda aja dipikir dari Allahumma amin. Mari para wali panjenengan ngajake ya Allah biha
ketika sudah terjadi ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walau sedetik pun. Mulanya saat ini ajal menjemput pulau panjangnya, ojo sampai macet di pulau buat kaget. Saya pakai satu kali lagi, sehingga kemarin ini adalah menjadi ingin sedikit pak. Nah,
ajak kula mboten ngejek. Ora sini-sini kafe, lha piye? Wong Islam di kafe-kafe iki. Lah ora ono piye malah Islam ki wong kafe. Tapi kene iki iki wae dadi mulih jebak. Lah terus iki yo ora harus kula mboten ngejek. Tandus kemudian itu terkesan apa? Ya Tuhan nas inna khalaqna. Ya Tuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum alladhi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'. Terus iku sak lumayan bumi sak lumayan langit segala fasilitas yang ada disediakan kami Muhammad jenengan semua sehingga disebut lilil tadlilus tak ijul yo tak sing kudu mantai enak menerangi tempat tengah kita lagi dere ba dere ora pinai yo nang kudu mantai itu bagi Allah saya itu baru nanti amin tapi hari pertama tapi kita yang paling ganteng di mana sama nanti masyaallah tu musuli dipuji alhamdulillah itu musuli serius itu insyaallah kami kami apa bu tajud nanti pelapor tajud kalau kamu berhenti ya kalau alhamdulillah aku rajin dengan yang jadi tahu dulu padahal dulu kan tahu dulu namanya apa ya kan alhamdulillah aku kuat namanya apa insya Allah dan perkasa jadi nanti di mana emang kau dawe masya Allah ini kemantan anak dan seterusnya nah kalau kita bilang dipuja oleh Gusti Allah kau munculan malam macam-macam kok. Terus orang air putih sah botol jangan jadi. Jadi tahu PKU tak terbawa. Kira. Lalu ini gambarannya kan usah dipuji oleh Allah yang terbawa kosong berani kalau jadinya jika ini dia lihat masuk itu bujangan banyak lebih tinggi. Wama khalaqatul jinna wal insa illa ya'budu. Menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dan ibadah macam-macam. Orang ibadah mahdoh, orang ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ritual atau ibadah sosial. Walaupun aku izinkan nanti kok. Ini ibadah itu ibadah di mana-mana. Ada ibadah lutut di kuku cari nafkah. Maka minum tidur di rumah bagi jemaah Al-Falah semua jadi ibadah. Alhamdulillah. Dengan pun panjenengan nih, oleh jenengan jam ibadah tadi. Budak ngaji iku ibadah. Silaturahmi iku ibadah. Sholat rumi iku ibadah. Sedekah tiap hari itu ibadah. Kurang apa gitu
gara-gara mempertuhkan hawa nafsu. Coba bisa berpikir, aku konek ini kira-kira akibatnya apa? Tapi jendela lagi karena terburu nafsu tidak suka berpikir. Itu baru negatif C. Coba kalau ada C, K, L, F, N, O, P, Z. Nah, untuk bilang ini itu contoh sifat nyata yang dapat menjadikan semua. Mulai projeknya jika ingin angon afala kakilun afala tur silun afala afakaru dan seterusnya. Jadi kula jenengan kula abdi wal akhlu agama itu disertai dengan akal. Betul. Mulai bocah angon. Lah kok terus kemudian menek abdi be kok gak menek no mencelui. Lha kok abdi kira lo klipnya ini kurang berarti siji kurang jadinya berarti rukun Islam. Nah bener Bapak Ibu dan Surabaya terutama kan Irak menunggu itu misalnya Irak, you know Irak iringan jarak kok gak apa ya bisa berarti rukun Islam yang Surabaya ke atas itu kenapa rukun Islam Ibu siji syahadat, salam, zakat, haji. Itu dengan haji itu hasilnya. Wes. Nomor kali mana yang hidup itu berbuat Islam nanti hukum-hukumnya nanti hati apa hukum Islam ada lima siji. Hukum Islam ini siji. Wajib wajib sopan wajib sun sunahku sudah makruh lu jadi ini kita kacang nggak butuh diperhatikan ibu akhirnya kita jadi waktu jual waktu itu orang haram orang halal orang kotor orang kandel mungkin untuk talu nah untuk bilang ini sebab betul itu hukum Islam. Nah, yang paling kunjung adalah lima tegesi sholat lima waktu. Dan juga kali berbangsa bernegara bernusantara ada yang namanya pajak Pancasila siji. Lima. Ini menunjukkan bahwa jenengan itu berbangsa bernegara dengan baik. Cara Islam ini Islam kafah yang rahmatan lil alamin, tapi dalam berbangsa bernegara kalau jenengan mengakui dasar Pancasila ideologi berbangsa Bhinneka Tunggal Ika. Mulanya akhirnya muncul dari Pancasila sesuai kalian rukun Islam lima. Sajane antara Indonesia kalian Islam itu banyak kesamaan Bapak Ibu. Islam mulanya itu ingin selamat melaksanakan ajaran Nabi Muhammad, ingin selamat melaksanakan ajaran Nabi Muhammad. Awalnya huruf I, Indonesia awalnya juga huruf I. Pancasila lima, Islam juga punya sholat. Merdeka 17 Agustus Islam juga ada 17 Ramadhan. Loh kok bulan Agustus sebab bulan 8 itu demi langkah masa depan. Cara bahasa Al-Quran wala akhiratu khairu laka minal ya Allahumma ya Allah, 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 Allahumma
kesan kula panjenengan ini adalah untuk masa depan yang lebih baik. 8. Terus 45, 4 kali 5 pinten? Insyaallah. Nggih, sapa bintang sapa? Lek jeneng kebetulan momento nggih monggo. Umpama Ahmadiyah insyaallah itu kan itu nggih sapa? Sebab apa? Sapa itu angka tertinggi. Apa misalnya polisi tentara itu bintangnya paling tinggi gitu? Lima, tapi jadi kerabat kita. Bintang semua jadi bintang itu cuma baca ini. Mulai gatok, nanti loh. 17 rakaat, 17 Agustus mulai berkat rahmat Allah. Cuma main-main, Pak. Sekarang Indonesia itu seorang habib loh. Masa WL Supratman itu sebetulnya seorang hati yang berusaha. Masya Allah, ini pejuang-pejuang penjaringan mengenai Pancasila sudah hasil di istiqoroh, hasil kejadian para ulama, para pejuang penjaringan yang tidak bertentangan dengan Islam. Mari ketuhanan yang Maha Esa, kul huwallahu Allahus Rabbanil Alam, barang yang mula berbuat dibaca pada malam Jumat itu adalah astagfirullah. Jika yang mungkin yang berbantulkan ya. Dan ini jamaah Allah. Mulanya orang satu dalam Islam juga ada dua warna, termasuk warna ini bendera Indonesia kita kali. Bahkan orang ini kan itu syaratnya yang mengkakun sama ibu. Ini salah kata kali singgang itu maksudnya ini. Ini wong urip niku lambange nggih kali iki kula iki dalam ibadah juga hablumillah hablumillah. Innas isine dunya niku kali ana lanang ana wedo ana dukun ana ana ganteng ana ana cerdik ngajar cerdik. Jenengan ada solusi dalam kehidupan. Jenengan sebab hidup ini antara kehal negatif atau musibah. Terus kapan kita orang seneng orang susah? Di orang bumi orang nanti ada gembira ada bersedih. Karena orang zaman dahulu karena isi dunia itu ada juga ada nikmat ada musibah. Intinya mau dikurangi oleh nikmat diucapkan. Segala puji di Allah. Kenapa Allah itu sombong? Wah aku lagi puji. Aduh kumut jangan antri baru namanya. Tiba-tiba kesedotan ngomong. Ini kok ucapannya alhamdulillah. Wah itu gara-gara speaker. Wah bahaya. Alam ternyata ya kami dari kami itu kenapa? Pujian ini kebalikan kepada Allah Subhanahu. Sebaliknya ketika ada musibah, segala sesuatu yang membuat perjalanan susah, ucapannya ingat perjalanan boleh putus asa, boleh frustasi, berdiri, nyuruh belas, dan mati-mati. Tegar pakai gelang karet, pakai mantai, boleh tempat bakso. Nah itu, gelang-gelang frustasi. Tapi kalau semua dikembalikan kepada Allah, apapun kesusahan kita, laporkan kepada Gusti Tuhan dong yang bapak itu sering beri jamaah. Mungkin ini aja yang iman ucapannya apa bu? Alhamdulillah. Yang musibah. Apa salam ibu ya? Panjang umur. Alhamdulillah. Sampai nyanyi kamu alhamdulillah. Gue terus diselamati malam malam mati. Karena kalau sepanjang itu ya. Ya boleh panjang. Ya deh, dari umur panjang itu. Oh my, aku seperti main begini ya. Panjang umur, alhamdulillah. Hidup makmur, alhamdulillah.
Kita ikuti setiap yang akan datang.
nggih. Eh sebagai mawon mungkin-mungkin yang sakit dalam atau agam dibagi kalian hidayah oleh Allah. Akhiripun dikatuk barokah hidayah maunan barokah di wajib Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.